Oke guys, ini namanya stroberi Jawanya ya. Oh, namanya itu buahnya merah. Ini kalau sudah masak guys, daunnya ini kalau kita lihat ini ada. Bocilnya nangis guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Saya Kang Bitun. Ini Ayla. Pada video kali ini Ayla dan Kang Bitun, saya tentunya mau cari Ucen. Ucen ini biasa disebut dengan stroberi Jawa, atau ada yang menyebut namanya stroberi hutan. Bagaimana? Ayo kita let's go. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya. Ini namanya lapangan hutan pinus. Ah, paduk saya meling-meling itu yang mau ngerantik duit ya, Jen. Ah, ya kena digawin jangan. Ayo kita let's go. Kita cari stroberi. Stroberi apa lah? Stroberi Jen. Ayo guys, mana tempatnya guys? Lewat sing gon idum guys. Guys guys lempat tempatnya gon sing idum guys. Ini ngomong-ngomong tentang ucen atau stroberi Jawa ini ya guys, bahwa stroberi ini banyak disukai oleh bocil, terutama itu tuh bocilnya tuh. Hah? Apakah ada guys? Oke guys, ini namanya stroberi Jawanya ya. Tuh namanya itu buahnya merah. Ini kalau sudah masak guys, daunnya ini kalau kita lihat ini ada dudunya ya. Hati-hati pada saat memetik ya, pada saat memetik. Kalau yang masih muda, masih mentah, ini seperti ini guys. Wah, oh itu keton apa enggak ini ya? Nah itulah hijau itu, masih hijau itu berarti masih nom alias masih muda. Ayo cil, diapet cil, dipetik itu cil ya. Ini yang mau metik adalah bocilnya. Oke, satu yang masih hijau nggak usah dipet ya cil, nggak usah dipetik cil. Kita mau cari lagi guys. Di sini nampaknya banyak sekali pohon stroberinya Jawa guys. Ini guys, ini ada satu lagi. Ayo cil, dipet cil. Nah kalau ini yang masih hijau, ini yang masih hijau ya guys. Ini masih hijau guys. Oh, si bocilnya malah mau nangis guys. Oke, dapat satu lagi. Ini sudah kerowak, makan ulir. Ini cil, cil, ini cil, ditampak nih dah. Selain ada stroberi guys, ada ucen namanya, ini juga ada, oh ini buah guys, ini bisa dimakan guys. Ini buah ini namanya buah apa cil? Ini jenengannya apa cil? Sing buah biru-biru apa jenenge? Itu sing ilate kok ireng lho, ini kalau dimakan ini nanti ilatnya menjadi ungu. Oke guys, ini kita mau ngetril, mau cross. Ya, crossnya mana? Kita lihat. Ayo kita bersama-sama. Ah, kita sudah sampai guys. Ayo Ayla ngetril, ayo ayo cepat guys.
Bocilnya nangis, guys. Ayo batal puasane, batal puasane, yo. Nih guys, cepat sini Cil, kamu kenapa nangis Cil? Bocil, hey, bocilnya ngambek ini guys. Cil, mega ring tike, hey, awas anak gugu, hey, anak gugu lo, ya bajang pulang bajang, sini, balik, hey, Cil, bocil, dia ngambek guys. Nih Cil, nih banyak sekali guys. Yo, iya. Yo guys, kita kesana lagi guys, cari namanya stroberi liar, alias ucin. Guys, bocilnya minta ceng-ceng. Ini kita mau ke Puntuk Pengarengan cari bocil. Cari uu cincin. Bapak orang isanya keli. Kita sudah sampai guys. Uy. Kita lihat pemandangannya guys, cantik sekali. Oke guys, ini kita sudah sampai di Puntuk ya. Ini pemandangannya ya, cantik sekali ya. Ini di kejauhan ini ada hamparan sawah dan perkampungan. Ini kita berada di Puntuk Pengarengan. Thank you.